Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV Jatim dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, berbagai hal dilakukan untuk mencapai target percepatan vaksinasi COVID-19 nasional. Salah satu di antaranya seperti di Sidoarjo, di mana warga yang mengikuti vaksinasi mendapatkan hadiah susu, snack, dan paket sembako. Vaksinasi massal berhadiah ini dilakukan di kantor Desa Gelang, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo. Berbeda dengan tempat lain, warga yang mengikuti vaksinasi di lokasi ini mendapatkan hadiah susu kaleng, makanan kecil, dan paket sembako. Namun, paket sembako berupa beras, minyak goreng, dan gula, serta kecap dan mie instan baru bisa diambil pada hari Kamis mendatang. Kegiatan vaksinasi di Desa Gelang ini dilakukan Kejari, Sidoarjo dalam rangka Hari Bakti Adiaksa ke-61. Vaksinasi di desa ini hanya mendapat kuota 250 orang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Kita memberikan ini supaya untuk memotivasi kepada masyarakat untuk istilahnya kan beberapa masyarakat banyak yang tidak mau melakukan vaksin, takut dan lain sebagainya. Makanya kita improve dengan susu dan sembako supaya masyarakat lebih tertarik untuk mengikuti vaksin sehingga nantinya masyarakat di Desa Kampung Gelang, di Desa Gelang ini menjadi lebih kuat. Iya, nggak tahu dikasih itu tadi. Seneng gitu Mbak ya? Iya, alhamdulillah. Nggak, iya, ini coba baru pertama kali. Pertama kali? Ya. Ada panggilan dari pihak desa gitu ya? Iya, dari pihak RT. Dalam rangka hari kasih.